tidak siap betul mau memutung guys kalau apa tuh tidak tajam. Wow. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, kawan-kawan, ini tahun ini adalah permulaan lagi saya mau pergi memutung guys setelah sudah limpah itu musim magalang. Mungkin kalau di tempat orang lain sekarang musim magalang lagi guys, tapi kalau di tempat kami dia punya daun-daun nongoton dulu sudah. So saya mau pergi membuka dulu, lepas itu saya mau memutung sudah lagi balik guys. Jadi saya mau bikin video walaupun saya punya gata ini yang tinggal mukana tumbang lagi, tapi saya mau buat video juga guys untuk kenangan. Sebab semua saya punya video-video yang lama-lama kan, bila macam yang sarinduk macam yang keadaan yang dulu-dulu, terus saya tinggal balik. So kawan-kawan, kamu ikuti ini video saya, oke? Okay? Jom. Guys, saya punya pisau gata pun indah kota gue. Nanti saya beli lagi. Oh iya. Tidak siap betul mau memutung guys kalau apa tuh tidak tajam pisau gata. Tengok. Jom. Ada kena pesan lebih dulu. Lulus sudah kah guys saya punya pemumutung? Lulus bah. Tengok kantalan dia. Nah, si gambar ini. Terus kasih begini ada kasar yang mau tinda ini. Dia punya kantalan beli jual ujung. Siapa yang kasih? Siapa? Siapa yang ngomong untuk ikut si mama? Kawan-kawan, kami saya mama saya sama bapak saya yang gutung ruyung pergi membuka guys ini kedua kali lagi kami membuka. Tidak tersalah guys. Ini senang di muka ini. Hmm. Aduh, kalau tak kasih kalau saya kena kan. Kurang kan begini, di sini saya pukul. Kita akan siang nipis aja guys. Baru membukakan juga. Jadi, membuka kalau pun tak kalian. Oh, orang hai pun mau kulit, mana kau dukan sangat naga gaya, ini sudah jual. Eh, besar-besar sudah mesti kita punya kulit guys. Nah kalau di sini kau tiap ayah kasihan sama kucing, sebab ada kampung. Guys, punya kantalan pun besar sudah. Nah. Kalau kau nampak punya kantalan, kasih ulu dah. Memang lah saya kasih ulu dulu ya, itu yang babi yang kita caw. Ya, sudah benar babi. Oh, ini lulus guys. Mana gambar? 1, 2, 3. Bukan. Guys, kita buka kantalan lagi guys. Ini besar dia punya kantalan. No. Kenapa udah mau ngetungut? Ketempun kata mau ngetungut. Nah begini. Kasih bersih. Satu tempat. Guys, inilah yang dulu-dulu. Selalu kena an itu wogok. Bila saya tidak pula itu wogok, tidak sudah pula dikacau. Mana? Dalam kampung itu. Semalu di dalam pagar. Bukan? Wih. Sana dekat yang ini tuh ada bunyi. Kalau membuka ini dulu. Motor mungkin kayak anu, muak kan gitu. Tuh.
Wow. Karena ini memang mau lebih sedap. Kalau lebih sedap apa sih? Mati. Alus. Begini juga ya, tidak perlu kau buka itu yang anu. Ini sebenarnya jadi untuk nah betul gigi anjing kenapa oh tak biar mati hatinya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang paling sedikit ini dia punya kulit. Dulu guys ini tidak ini karena nu buka yang ini nah, saya tidak putung yang dulu. Rongotkan. Bayang dulu bayangin nanti satu ini saya tidak putungkan gini. Itu juga itu kucing kan sampai tuh dia anu. Di duduk sama semua, Mak. Minyak sih, Mama. Mana nih simpan. Oh, kan dong anu bagi kucing. Jadi, dia ikut-ikut si Mama. Guys tidak siok kok kalau tidak tajam pisau menguji membuka. Guys. Oke, kawan-kawan tinggal dua pokok lagi sah. Kalau sah aku boleh kasih sini sah belak. Saya kasih tapi kalau tidak nggak. Ini juga jadi. Jadi, ini yang paling last sudah inilah. Bukan last lah nomor dua last. Kawan-kawan, saya sudah selesai. Jadi sampai sini sejasaknya video. Yang sebenarnya sama lah sebetulnya pergi membuka tadi pagi, tapi akhirnya saya pergi membuka guys. So tengok nyamuk menggigit saya, banyak sudah darah saya dimakan. So kawan-kawan sampai sini aja video saya. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.